Uh, baik dok, uh, izinkan saya dok sebagai moderator untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter semua dan adik-adik mahasiswa. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan guest lecture dari dokter Aditya Prakoso, SPJP Konsultan. Uh, untuk se sebelumnya saya persilakan para dokter CD, dok. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Adimas. Kali ini adik-adik kita akan mempelajari tentang kegawat daruratan pada bidang pediatri dan Ya. Nah, ini ada Dr. Adit, beliau ini merupakan pengajar ya, pengajar di FKUI di bagian Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler di Harapan Kita beliau ini adalah guru saya, nanti beliau akan memberikan mengenai materi kegawatdaruratan daruratan yang mungkin nanti akan adik-adik sekalian temukan ya selama koas ya. Jadi nanti mahasiswa selama koas pasti akan ketemu kasus pediatrik pediatrik jantung ya khususnya hubungannya sama jantung yang anak-anak. Jadi waktu saya dulu jadi dokter umum agak shock yang lihat pasien-pasien biru ya dok ya. Dokter Adit mungkin waktu BPDS pun juga ini pediatrik ini agak-agak uh, serem ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tangani secara tepat, nanti dia akan jadi buruk uh, mortalitasnya. Oke, okay, nanti kita dengar kuliah dari dokter Adit. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Adina mas. Silakan, dok. Ya baik. Uh, terima kasih banyak, dokter Sidi. Uh, sebelum memulai das lecture pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV. Materi terlebih dahulu. Baik, uh, Dr. Frakoso, uh, Dokter Radityo Prakoso saat ini menjadi president Elect of Indonesian Heart Association atau Presiden terpilih dari pergi untuk organisasinya dari Indonesian Heart Association, Indonesian Society of Interventional Cardiologists dan Society for Cardiac Angiography and Interventional Cardiologists. Bidang yang beliau kuasai sekarang adalah bagian pediatric cardiology dan congenital heart defect. Pendidikan beliau adalah konsultan dari pediatric cardiology and congenital heart defect di National Cardiovascular Center Harapan kita. Untuk pengalaman profesional sangat banyak dan diantaranya adalah director of emergency cardiovascular care committee International Heart Association dan untuk publikasinya pun juga sangat banyak diantaranya terkait pancreatic pancreatitis, percutaneous arterial septal defect closure dan lain sebagainya. Dan beliau ini dr. Radil Pakoso ini terkenal dengan kontribusinya dalam zero fluoroscopy septal defect dan ductus arteriosus closure di Indonesia. Baik, mungkin berikut adalah sambut kepada dokter Adi Prakoso. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salam dan sholawat pada Rasulnya. Terima kasih kepada Dokter Adimas dan Dokter Sidi yang telah melakukan brief introduction dan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di Universitas UHAMK, Fakultas Kedokteran, dengan topik emergency in congenital heart disease. Jadi penyakit jantung bawaan ini insidensinya adalah 8 per seribu kelahiran hidup. Sehingga di Indonesia setiap tahunnya lahir 43.200 kasus dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya. Dan dari 43.200 kasus itu seperempatnya memerlukan tata laksana bedah atau non bedah uh, pada uh, untuk uh, kelangsungan hidupnya ya. Dahulu hanya 30 persen dari pasien dengan penyakit jantung bawaan yang bisa mencapai adulthood tetapi sejak tahun 90-an dengan uh, kemajuan teknologi dan bedah jantung dan intervensi non bedah maka survival rate bisa meningkat sampai di atas 85%. Kalian di sini emergency visits ya uh, dari 2006 ke 2014 ini uh, di Amerika menunjukkan bahwa ternyata penyakit jantung bawaan itu memberikan kontribusi juga yang uh, cukup tinggi ya demikian pula angka mortality yang juga menurun ya jadi dengan kemajuan teknologi nah ngapain kita belajar hari ini adalah pertama to learn practical aspect dari congenital heart disease emergencies mulai dari clinical features diagnostic approach initial management dan when to how to refer Nah, kita ketahui bahwa problem dari uncorrected congenital heart disease antara lain mulai dari uh, residual shunts, vascular lesions, arrhythmia, uh, heart failure valvular heart disease dan bisa akhirnya berakhir pada kematian. Mengapa uh, pelayanan dari penyakit jantung bawaan ini terbatas di Indonesia? Yang pertama adalah ya ini Lack of GP's knowledge dan experience di primary healthcare. Ya itu karena uh, SKDI, ya. SKDI yang terbaru ya 2012 masih menaruh penyakit jantung bawaan menjadi kompetensi kompetensi berapa? Kompetensi dua ya. Jadi uh, di Fakultas Kedokteran nggak diajarkan secara uh, banyak ya. Uh, tetapi ternyata ini ya menjadi masalah buat kita semua. karena oleh karena itu uh, kita dari Perki dengan Pokja Pediatri Kardiologi uh, bekerja sama dengan uh, Fakultas Kedokteran untuk meningkatkan juga uh, pengetahuan dari teman-teman dokter umum dokter umum uh, kemudian untuk uh, atau salah penyakit jantung bawaan ini ya. Berikutnya adalah apa yang menjadi masalah dari uh, congenital hard disease care di Indonesia. Berikut uh, adalah masalah transport. Ya, kita tahu Indonesia negara kepulauan uh, masalah transport ini menjadi uh, cukup uh, cukup ber, apa uh, bermasalah. Berikutnya adalah training center ya. Training center ini Alhamdulillah di Indonesia sudah dibuka ada lima center ya. Dulu primernya ada di Rumah Sakit Jantung Harapan kita dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tetapi ada tiga center baru yang membuka pendidikan penyakit jantung bawaan. Antara lain adalah RSUD RSUP Dr Sutomo, kemudian Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kemudian orang Indonesia ini kebanyakan lebih percaya kepada dukun ya dibandingkan dengan Uh, uh, dibandingkan dengan dokter. Kemudian juga regulasi ya, regulasi walaupun sudah ada BPJS tapi uh, coverage dari asuransi ini hanya bagus di tertiary center. Kalau di apa secondary center, primary care ini nggak bisa belum bisa. Walaupun begitu kita butuh advokasi. Uh, dari perimpunan, kemudian untuk pemerintah untuk tata apa pelayanan penyakit jantung bawahan di Indonesia. Nah, pada kuliah hari ini saya uh, batasi menjadi tiga topik besar ya nih pertama aritmia, kemudian hypercyanotic spell dan acute recompensated heart failure pada anak. Jadi aritmia. why is important? Karena aritmia itu akan menyebabkan sudden cardiac death. Akhirnya akan berujung pada kematian. Nah, sedang kardiak death ini masih merupakan penyebab utama kematian pada penyakit jantung bawaan. Ya, kita lihat di sini uh, transposition of the great artery, single ventricle physiology, termasuk tetralogy of juga mempunyai uh, insidens dari uh, aritmia yang cukup tinggi kira-kira apa yang bisa kamu lakukan kalau ada pasien anak dengan kardiak arrest? Jadi kalau aritmia fatal dia berujung pada kardiak arrest. Kira-kira apa ya? Oke? Okay. Panik? Iya panik. ya nggak boleh, nggak boleh ya. As a medical students you should be able to save life, ya. Nah, jadi ini karena kita ini pertemuan pertama, saya batasi dari ritmianya ini bagaimana tata laksana untuk basic life support. Ya, apa sih bedanya ACLS IHE 2015 dengan IHE 2020? Ternyata IHE 2020 salah satunya adalah dia membuka separate section untuk manajemen dari karya arrest pada anak. Jadi dulu gabung sama dewasa, tapi sekarang dibedain. Kenapa begitu? Karena memang Wah, lebih dari 20.000 bayi dan anak-anak mengalami kardiak arrest di Amerika. Ya, nah, major konsep pada pasien dengan anak dengan kardiak arrest itu berbeda dengan dewasa, di mana pada umumnya pada dewasa disebabkan oleh gangguan irama, tetapi pada anak-anak ternyata kardiak aresnya ini disebabkan kebanyakan adalah progresivitas dari respiratory failure atau shock. Jadi itu bedanya ya, bedanya itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan chain of survival? Ternyata high quality CPR atau kualitas tinggi dari cardiopulmonary resuscitation ya itu merupakan pandemen atau fondasi dari resusitasi ini. Nah, bagaimana melakukan kompresi yang baik yang sebagai fondasi dari uh, rantai kehidupan ini. Tahu pertama adalah two finger compression atau two thumb and circling hand compression. Ya, perhatikan ya. Ya. Jadi nanti kalau di klinik latihan ya. Nah, ini salah satu pengajarnya ACLS memang dokter Sidi ya. Tapi kalian harus tahu ini sebelum ketemu dokter Sidi harus sudah tahu nih gimana caranya. Makanya saya ajarin hari ini. Bagaimana melakukan cardiac arrest algorithm? Ya, pertama harus verify scene safely. Ya, apa yang dimaksud dengan verify scene safely adalah eh, bagaimana caranya mengadakan pengamanan baik, baik buat pasien buat dan buat anda. Jadi intinya kalau lakukan resusitasi tidak boleh membahayakan penolong. Jadi kalau misalnya ada menolong bayi tenggelam, ya kamu tolong akhirnya bayinya selamat kamunya tenggelam, nggak boleh ya. Oke? Okay? Jadi verify the scene safely. Kalau kamu ada korban tersengat listrik matikan dulu listriknya, jangan kamu tolong kamu tolong kamu listrik mati juga. Ya, kalau ter, korban tergeletak di atas rel kereta api harus dipinggirkan dulu. Ya, nggak boleh kamu resusitasi, kamu yang ketabrak ya. Jadi verify scene safety kemudian cek response Pak, kalau sini dek 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 de. nah, ya, cek respons. habis itu ingat, teman-teman sekalian nggak bisa menolong sendiri. Ya, teman-teman sekalian nggak bisa menolong sendiri, tapi dia harus memanggil orang lain, namanya call for help. Woi, saya ini jagoan loh. Saya ini ahli kardiologi. Saya tolong sendiri sudah cukup. Gak bisa. Kita kerja sama. Ya, jadi pertama tadi uh, cek respons. Kalau kemudian eh, verify scene safety, kemudian cek response, terus kemudian call for help. Baru habis itu, kalau kamu, kamu ini kan termasuk. Uh, apa medical staff ya atau eh, apa tenaga kesehatan kalau tenaga kesehatan harus cek pulse kalau umum tidak cek pulse ya tapi kalau tenaga kesehatan harus cek pulse nah lihat selain pulse maka juga harus dilihat adalah breathing breathingnya ini normal atau abnormal ya nah, kalau abnormal dia no breathing atau dia agonal kalau dia no breathing lihat nadinya. Ya. Kalau ada nadi diberikan 20 sampai 30 nafas per menit. Nah, kalau dia heart rate-nya kurang dari 60 dengan tanda-tanda shock harus dilakukan CPR. Ini bedanya antara resusitasi anak dan dewasa. Catat ya, jadi kalau ada episode bradikardia dengan heart rate kurang dari 60, dengan tanda-tanda shock harus dilakukan CPR. Paham? Karena kardiak output tidak nutup dengan itu. Berikutnya, kalau dia nafasnya baik, ya sudah dia observasi ya. Nah, sorry, nafasnya baik dan ada nadi diobservasi observasi. Nah sekarang kalau tidak ada nafas dan tidak ada nadi ya, dilakukan CPR. Nah, CPR dilihat ya. Dilihat kalau one rescuer kita 30 banding 2. Sama seperti dewasa. Oke? Okay? Tapi kalau dia two rescuer or more ya, dua penolong atau lebih, maka CPR-nya 15 banding 2. Kenapa? Karena pada bayi dan anak ternyata yang namanya rate uh, apa sorry penyebab dari kardiak arrest tadi apa masalah apa? Progresivitas dari gangguan respirasi atau shock sehingga pada kardiak arrest dibutuhkan banyak ventilasi dibandingkan dengan dewasa. Dulu ACLS tahun 2000 dia 15 banding 2 juga pada dewasa. Tetapi 2005 berubah semua 32 sampai hari ini. Nah, ternyata pada anak itu lebih bagus 15-2. Kenapa? Karena rate ventilation lebih panjang. Nah, berikutnya adalah shock atau non-shockable. Shockable atau non-shockable. Is it the same dibandingkan yang dewasa? Yes, sama ya. Nah, saya ulangi lagi ya, kalau two or more rescuer, maka lajunya berapa tadi? Bukan 30 banding 2 tapi 15 banding 2. Catat ya, nanti kalau keluar ujian dari dokter Sidi, harus bisa jawab ya. Oke, okay? nah ini tadi. Kalau one rescuer 30 banding 2, kalau two rescuer atau lebih 15 banding 2. Nah, teman-teman sekalian, apa bedanya ACLS pediatrik sama ACLS dewasa ya? Untuk Manajemen dari karya. Satu, ternyata dosisnya adalah body weight dependent. Catat. Kemudian yang kedua, shocknya juga body weight dependent. Shocknya bagaimana dok? Pertama, shocknya 2 Joule per kilo. Di incremental, dinaikkan pelan-pelan sampai maksimal 10 Joule per kilo atau adult dose. Sedangkan obat, silahkan dilihat tabelnya. Adrenalin 0,01 mg per kilo hemiodaron 5 mg per kilo bolus, kemudian bisa diulang dengan total 3 dosis atau lidocaine 1 miligram per kilo. Dok, lidocaine sama dengan enggak yang buat sunat. Beda ya, lidocaine buat sunat itu 2 persen ya. Oke, nah. Lanjut. Ya. Jadi early defibrillation is essential nah apa bedanya yang shockable atau non shockable kardio kares shockable kardia kares itu artinya dia butuh shock untuk tata laksananya nah apa sih yang menyebab apa sih yang mendasari pasien itu butuh shock ternyata irama jantungnya itu butuh di shock karena dia Aritmia malikna apa aritmia maliknanya yaitu VT pulseless atau VF. Kenapa VT pulse sama VF harus di shock karena bikin asistol. Ya jadi teman-teman sekalian kalau lihat itu defibrilator bukan alat yang sakti mandraguna atau jangan-jangan ini -jangan dia titisan dari nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati ya bukan ya defibrilator bikin asistol catat defibrilator bikin asistol. That's why yang asistol nama PEA tidak dilakukan defib. Catat. Ya, nah, terus kemudian berikutnya siklus pertama dari shockable itu yang di sebelah kiri itu dia pakai obat nggak? Enggak, karena defibrilator itu dianggap sebagai obatnya. Ya, nah, kalau non shockable karya-karya harus diberikan adrenalin. Nah, pada shock kebal kardiak adrenalin masuk pada siklus ke-2. Kenapa? Karena tadi siklus pertama dianggap obatnya shock. Ya, oke. Okay. Baru siklus kedua masuk adrenalin, masuk advance airway. Sama kalau non shockable cardiac arrest, siklus pertama masuk adrenalin, as as possible. terus masukkan uh, pasang advance airway. Untuk non shockable cardiac arrest ya, adrenalin diberikan setiap 3 sampai 5 menit. Nah, untuk shockable cardiac arrest juga adrenalin diberikan setiap 3 sampai 5 menit. Tapi siklus resusitasi itu satu cycle itu cuma 2 menit sehingga obatnya itu sekarang dikasih adrenalin nanti next cycle enggak. Ya. Kalau yang shockable cardiac arrest cycle berikutnya adalah diberikan anti -arythmia. Apa anti Adalah amiodaron atau lidocaine. Nah, teman-teman sekalian, untuk kardiak ares ini, bagaimana kok bisa ROSC atau bisa hidup lagi pasiennya? Harus dipertimbangkan ini, reversible cause. Kalau Anda tidak melakukan evaluasi reversible cause, maka tidak mungkin pasien Anda kembali return of spontaneous circulation. Am ya, oke okay? ya. Jadi, kalau Anda mau melakukan yang namanya resusitasi dan berhasil, harus diselesaikan reversible costnya. Oke, okay? oke. Okay. Berikutnya adalah kita nonton film bareng ya. Dek, Dek. Tolong aktifkan kode blue, ada baik tersedap dan, dan tidak sadar. dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan

8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oke lanjut ya. Nah, how to perform BLS in COVID-19 patients. Jadi health worker atau tenaga kesehatan merupakan uh, kolom apa kumpulan orang yang berisiko terhadap paparan COVID-19. CPR is an activity yang bisa menimbulkan aerosolisasi. CPR memerlukan group of people. Ya. Jadi kamu kan nggak kerja sendiri ya. Kemudian cardiac arrest merupakan emergency situation dan kadang-kadang menjadi fokus sehingga it may decrease awareness dari infeksi COVID-19. Jadi intinya adalah less exposure, less risk. Pertama, jangan lupa memakai APD. Kemudian, minimal health workers in a room. Jadi kamu kalau jadi mahasiswa dulu kalau zaman saya sekolah kalau ditanya ada resusitasi koasnya dipanggil semua ya. Woi koas, ayo ini ada resusitasi cepat di sini. Ya kalau di uh, uh, pasien dengan curiga COVID udahlah berdua aja di situ, jangan panggil panggil. Community communicate with the new rescuer. Kalau kamu udah capek new rescuer kasih tahu. Woi ini awas ini ya. Kalau ada, boleh pakai HEPA filter ya. Nah, bagaimana sih algoritma dari, uh, algoritma dari, sorry. Maaf, 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 maaf. Maaf ya, saya. Kenapa ini slide saya hilang? De. Udah kelihatan belum slide saya? Udah, dong. Udah ya. Ya. Sorry ya. Jadi eh, bagaimana caranya melakukan CPR pada eh, pasien anti jantung anak dengan terkonfirmasi COVID? Intinya sama aja, tapi yang pertama adalah amankan lingkungan. Ya. Gunakan APD lengkap, batasi personal. Ya. Lainnya masih sama. Sama juga nih, dua penolong lebih, intinya ini. Gunakan APD lengkap, batasi personal. Lainnya sama, kalau perlu melakukan backmask nya pakai filter. Nah, kalau uh, mau resusitasi full sudah ada AP, uh, AED atau ada defibrilator juga sama. Jadi gunakan APD lengkap. Nah, bedanya adalah kalau tadi yang normal, maka pada shockable cardiac arrest, pasang intubasinya kapan? Pasang intubasinya pada siklus ke-2 ya. Ternyata pada pasien dengan terkonfirmasi COVID, pemasangan intubasi pada prioritas pertama, catat ya. Jadi pada prioritas pertama, kalau yang sebelumnya pada siklus kedua, pada yang non shockable cardiac arrest pada yang prioritas utama juga kan, karena obatnya kan langsung diberikan pada siklus pertama. Masih ingat tadi ya? Oke. Okay. Setelah membahas uh, basic life support kita langsung ke hypercyanotic spell ya <kuh> hyper spell atau tet spell ini terjadi pada pasien-pasien dengan RVOT obstruction dengan cyan. Dahulu hypercyanotic spell ini dihubungkan dengan of fallot. Tapi dengan kemajuan ilmu pediatri kardiologi, ternyata nggak cuma uh, fallot aja yang mengalami hypercyanotic spell. Semua fisiologi dengan uh, RVOT obstruction nation. Apa sih yang dimaksud dengan uh, uh, hypercyanotic spell? Suatu keadaan biru yang bertambah biru, boleh catat biru yang bertambah biru yang disertai oleh hiperpno irritability poor feeding intermittent cyanotic kadang-kadang kalau berat dia pingsan sampai meninggal nah ternyata spell hypoxic ini hanya terjadi pada usia 2 bulan sampai 2 tahun ada sampai persen 3 bulan sampai tiga tahun. Dok, kalau dewasa bisa spell nggak? Nggak, biasanya nggak spell. Kenapa? Dia sebelum spell jongkok. That's called squatting. Jadi hypercyanotic spell ini biasanya pada bayi ya, yang belum bisa jongkok. Kok bisa sih spell ini diatasi dengan jongkok? Nanti kita belajar. Nah, apa sih penyebab tight spell ini adalah satu dehidrasi, asidosis, stres, Infeksi, exercise, pemberian obat-obatan beta agonis, tapi kadang-kadang dia bisa terjadi secara spontan. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada tetralogy oval? Tetralogy itu suatu kelainan jantung bawaan yang disertai, Pep minta boneka Pep. disertai dari deviasi septum infundibulum ke anterior double Nah, kalau kita lihat dari gambar yang kita lihat di sini atau gambar saya di sini, jadi apa yang dimaksud dengan infundibulum? Infundibulum tuh yang di sebelah sini. Kemudian infundibulumnya ini bergerak bergeser ke arah anterior sevalat, ke arah sini mengakibatkan septum yang ini septum yang ini ini bergeser berputar ke sini ke arah sini mengakibatkan adanya overriding aorta dengan VSD subaortik ya dengan kompensasi hemodynamic right ventricular hypertrophy dengan adanya obstruksi dari aliran alur keluar ventrikel kanan ini mengakibatkan darah kotor ini nggak bisa semuanya masuk ke dalam paru. Ya. Jadi darahnya yang kotor itu nggak bisa masuk paru-paru karena ada obstruksi. Nah, dia cari jalan lain, ya. Kalau kamu pintu depan kasut, kampus itu ditutup macet, kamu lewat jalan lain nggak? Pasti lewat jalan lain ya. Lewat jalan lain. Nah, sama ini juga lewat jalan lain, jalan lainnya lewat VSD masuk aorta. Jadi biru. Ngerti? Paham? Jadi kenapa tetralogiovalo itu biru? Karena darah dari ventrikel kanan nggak bisa masuk ke pulmonary artery, dia geser masuk cari jalan lain lewat VSD keluar di aorta. Jadi itu yang namanya fisiologi RVOT obstruction dengan shunt. Jadi kalau biru valo, kalau ditanya dokter Sidi nanti ujian, kalau biru valo apa dasarnya? Dasarnya adalah RVOT obstruction dengan shunt. Ya. Nah, hypercyanotic spell. Ya. Kalau didiamkan aja, anaknya lewat jalan lain, jalan lainnya lewat VSD masuk aorta. Jadi biru. Ngerti? Paham? Jadi kenapa tetralogiovalo itu biru? Karena darah dari ventrikel kanan nggak bisa masuk ke pulmonary artery, dia geser masuk cari jalan lain lewat VSD keluar di aorta. Jadi itu yang namanya fisiologi RVOT obstruction dengan shunt. Jadi kalau biru fallo kalau ditanya dokter Sidi nanti ujian kalau biru fallo apa dasarnya? Dasarnya adalah RVOT obstruction dengan shunt. Ya. Nah, hypercyanotic spell. Ya. Kalau didiamkan aja, anaknya akan menjadi tidak uh, bisa ditenangkan. Fosy and soluble kemudian uh, increasing central cyanosis dan air hunger, rapid and deep breathing atau hipertno. Kalau kamu periksa, murmurnya hilang. Kenapa? Karena aliran darah yang ke paru makin gak ada, dia geser ke aorta. Ya, nah kalau didiamin lagi, dia akan terjadi hypoxic neurological injury, seizures, stroke atau cerebrovascular accident dan kematian. Nah, kenapa sih terjadi hypercyanotic spell? Ya, jadi hypercyanotic spell ini terjadi pada tetralogi ovalo atau fisiologi dengan RVOT obstruction dengan Sean, yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah, karena ada RVOT obstruction maka ada aliran darah parunya berkurang. Oke. Nah, di satu sisi ternyata ada peningkatan aktivitas dari simpatis. Apa? Anaknya nangis terus, anaknya kepanasan, anaknya rewel. Jadi kalau dia simpatetik tonnya naik, dia akan jadi takikardi. Setuju nggak? Ya, setuju. Pintar. Ya. Nah, kalau dengan takikardi maka oksigen consumption-nya naik nggak? Naik ya. Nah, kemudian ventricular filling time-nya turun. Kan dia makin takikardi kan? Ya. Mengakibatkan cardiac output turun. Setuju? Cardiac output-nya turun karena uh, filling filling time-nya kan turun kan tadi? Nah, cardiac output-nya turun. Kalau pasien TOF dia biru apa enggak biru, Dek? Tadi kan udah saya jelaskan. Biru ya, kalau TOF biru kan. Kalau biru, kardiak outputnya turun, dia makin hipoksia nggak? Hipoksia. Iya, dokter. Ya. ya. Karena makin hipoksemia, maka akan terjadi perubahan ya, perubahan uh, respirasi sel dari aerob menjadi anaerob. Kalau aerob berapa uh, ATP-nya, Dek? ATP-nya 38 ya. Kalau anaerob ATP-nya 38 juga tapi banyak utangnya. Jadi net-nya cuma dua. Ada efek sampingnya, banyak asam laktat. Asam laktat ditimbun-timbun-timbun akhirnya keluar namanya metabolic acidosis. Setuju? Nah, metabolic acidosis itu akan uh, bekerja di free nerve ending akan menurunkan systemic vascular resistance dengan cara vasodilatasi sistemik. Faso dilatasi sistemik menyebabkan sistemik vascular resistance turun. Nah tadi darah pada TOF dari ventrikel kanan larinya kemana selain ke pulmonal? Aorta dok. Lewat? Lewat ventrikel kanan. Lewat VSD. VSD kan ada bolongnya deh tadi. Jadi darah dari ventrikel kanan ini ya putar ke sini masuk ke aorta kalau sistemik vaskular resistensinya turun, maka darah yang ke aorta makin banyak nggak? Makin banyak. Jadi right to left shunt pada level VSD makin banyak, menurut tambah turun nggak kadar O2-nya? Tambah turun lagi kan? pH-nya makin turun lagi kan? Makin asidosis lagi nggak? Makin asidosis lagi, makin SVR-nya makin turun lagi nggak? jadi timbullah vicious circle yang menyebabkan kematian. Udah paham ya kenapa kok pada TOF bisa mati? Di aja bisa mati? Karena ini. Paham? Oke. Nah, apa sih yang menyebabkan adanya eh takikardi dan eh sorry, eh, apa yang menyebabkan adanya takipno? atau uh, respiratory failure pada dead spell ini ya kamu lihat di sini ternyata pada spell hypoxic ini terjadi peningkatan dari dead space ventilation kenapa dead space ventilation karena uh, bagian paru itu tidak dilakukan di perfusi karena ada rvot obstruction sehingga darahnya nggak bisa mengisi paru semuanya. Hal ini mengakibatkan ventilation perfusion mismatch sehingga kardio eh sorry, sehingga karbon monoksa ini tidak bisa di remove masih banyak di darah jadi pco 2 nya naik. Nah pco 2 ini diterima oleh otak disuruh meningkatkan minute volume sehingga dia makin hiperpenuh. Ya, paham? Nah, apa sih penyakit jantung bawaan yang berhubungan dengan hypercyanotic spell ini? Ternyata semua RVOT obstruction dengan shunt physiology. Apa aja itu? Yang paling banyak adalah tetralogy dua pulmoner atresia dengan VSD ya boleh catat nih ya kemudian double outlet dengan double double outlet right ventricle VSD dengan pulmoner stenosis stenosis with atresia dengan v, uh, PS TGA VSD dengan PS nah teman-teman sekalian pada penyakit tetralogy of ya di mana ada kelainan kongenital terjadi karena adanya deviasi septum infundibulur ke anterior sefalat. Catat. Jadi kalau ditanya nanti sama dokter Sidi kalau ujian, apa yang dimaksud dengan tetralogy of Jangan kamu jawab VSD, PS, eh, RVH, sama overriding Order, bukan. Ya. TOF adalah suatu kelainan yang didasari oleh deviasi septum infundibulum ke anterior sefalat yang mengakibatkan adanya infundibular stenosis of reading aorta dengan VSD subaortik dengan kompensasi hemodinamik RVH. Itu baru muridnya dokter Sidi ya. Oke. Okay. Jadi pada bayi baru lahir dengan TOF biasanya PS-nya itu ringan. Kenapa? Karena deviasi septum infundibulum saja dia tidak membuat PS yang berat. Tetapi PS ini makin lama makin progresif. Kenapa? Karena dengan adanya deviasi septum infundibulum ke anterosefalaat itu mengakibatkan adanya komunikasi antara RV dan LV melalui VSD suprakardik, sehingga RV pressure yang dipaksa untuk memompa ekstra sehingga terjadi progresivitas dari right ventricular hypertrophy. Catat. Right ventricle hypertrophy yang semakin membandel akan menyebabkan right ventricular up flow tract right obstruction yang semakin berat. Yang mengakibatkan right to left shunt yang semakin berat lewat VSD. Dan terjadi desaturasi. Paham? Oke. Okay. Nah, apa yang harus kamu lakukan kalau ada spell hypoxic? dari patofisiologi yang ada ini, maka spell hypoxic ini uh, bisa diatasi dengan cara satu pemberian cairan yang cukup. Kenapa? Karena karya outputnya harus dikembalikan. Berikutnya adalah pemberian obat-obatan anti catecholamine amin berupa propranolol. Dan yang kedua adalah karena hypoxic yang sistemik, maka akan terjadi isemia sistemik. Kalau pada akut koroner sindrom iskemik hanya di daerah dada ya, tapi kalau pada spell hypoxic iskemiknya di seluruh tubuh, ya sewakit sekali kalau kata bukunya itu. Nah mengakibatkan uh, apa uh, orangnya kesakitan, jadi butuh anti uh, sorry butuh tranquilizer yang sangat kuat yang disebut dengan morfin morfin sulfat merupakan anti nyeri dan tranquilizer yang kuat sehingga katekol amin surge akan turun. Berikutnya adalah knee chest position. Knee chest position itu adalah posisi jongkok. Dengan adanya jongkok maka akan terjadi kinking pada arteri femoralis, ya, mengakibatkan sistemik vascular resistance dipaksa naik. Nah, Orang dewasa dengan TOF udah tahu sebelum dia spell dia udah jongkok ya. Nah, propranolol ternyata dia juga mempunyai efek tambahan dengan cara meningkatkan systemic vascular resistance. Sodium bicarbonate bisa diberikan walaupun masih kontroversi. Ya. Jadi dikatakan pertama adalah Nomor satu adalah comfort the infant while holding him in a knee chest position. Jadi kalau bayinya nangis terus, kasih ke bapaknya atau ibunya. Jangan kamu gendong. Kenapa? Kalau kamu gendong, makin, makin histeris, makin spell. Ya, jadi knee chest position. Ya, tadi knee chest position akan menyebabkan kinking dari femoral arteries, meningkat, meningkatkan systemic vascular resistance, dan menurunkan right plebsh. Ya ini salah ini salah ketik bukan PVR tapi SVR. Kemudian give supplemental oxygen boleh. Kemudian diberikan intravenous fluid bolus karena untuk meningkatkan intravascular volume dan right ventricular preload. Do not be afraid of giving AV food pada TOF. Jadi kalau bilang, Wih, jangan jangan kasih cairan banyak kalau dia gagal jantung enggak ya jadi pada tet spell pada kecuali pada tet spell yang usia lanjut itu kita pemberian cairannya harus hati-hati karena dia ada masalah disfungsi miokardium ya kalau ada hypersenotic spell boleh diberikan morfin sulfat. tadi untuk mengurangi katekolamin surge dan uh, sebagai tranquilizer yang kuat Kemudian uh, berapa dosisnya? 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan. Terus kemudian close hemodynamic monitoring. Nah, kalau nggak ada morfin sulfat boleh diberikan kloral hidrat milik 50 mg per kilo atau ketamin 4 sampai, 2 sampai 4 mg per kilogram intramuskular atau 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan intravena. Ya. Nah, eh uh, Morfin ini akan mengakibatkan uh, penurunan dari central hypernucle drive, mengurangi nyeri tadi, kemudian menurunkan release atau uh, keluaran dari endogenous catecholamine sehingga menurunkan heart rate sehingga kadar output bisa meningkat. Beta blockers, propranolol tadi dosisnya 0,5 sampai 1 mg per kilo oral. Atau kalau ada esmolol IV. Bicarbonat bisa diberikan untuk mengurangi asidosisnya. walaupun pemberian bicarbonat ini masih kontroversial. Nah, kalau optimal medical treatment is already optimal, the symptoms masih begitu saja what should we do ya, ini adalah PPK dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita tahun 2020 kalau neonates diberikan prostaglandin atau dilakukan mekanik berupa PDS stenting atau RVOT stenting atau send to surgery dilakukan blalok Thomas Taussig shot. ya nah RVOT stenting could be performed also in adult population untuk mencegah terjadinya spell hypoxia. Nah, pada keadaan RVOT obstruction berat yaitu pulmonary atresia, maka keadaan fisiologi itu berubah menjadi duct dependent physiology pulmonary circulation. Apa artinya itu? Obstruksi dari ventrikel kanan itu menyebabkan darah itu nggak ada yang lari ke paru sehingga dibutuhkan source lain atau uh, suber lain untuk menghantarkan darah ke paru nah itu melalui mana melalui PDA ya pep. Nah. berikutnya PDA ini ternyata ternyata dia bisa menutup. Kenapa? Emang fisiologinya PDA itu menutup dalam waktu tujuh hari. Nah, pada duct dependent pulmonary circulation, maka PDA dipertahankan untuk tetap mengalirkan darah ke ke mana? ke paru. Ya, Nah, dengan adanya PDA, maka kelangsingan hidupnya masih bisa. Tetapi, kalau PDA-nya menutup, pasien akan meninggal. Nah, pada keadaan RVOT obstruction dengan Shan ini, bailout-nya apa? Bailout-nya mulai dari, kalau ada pulmonary stenosis valvular, kita lakukan balon. Kalau nggak ada aliran kita valvulotomi, atau kita pasang stance pada right ventricular outflow tract, atau kita pasang stand pada media Mengapa transcatheter approach ini lebih dipilih dibandingkan dengan bedah? Ternyata ventilasi ventil, penggunaan ventilator lama di ICU bisa dihindari. Kemudian faster recovery compared to surgery. Kemudian dia lebih feasible tanpa adanya tim bedah yang besar. Kita ketahui bersama sampai hari ini Uh, Kemenkes akan membina 54 uh, rumah sakit jejaring, tapi pada umumnya, eh pada posisi hari ini, uh, rumah sakit di Indonesia yang mampu melakukan pembedahan pada penyakit jantung bawaan anak cuma 12 ya, jadi targetnya masih jauh ya, jadi kita butuh bailout atau uh, apa cara lain untuk menolong bayi-bayi ini ya ya nah ini adalah publikasi-publikasi uh, yang menunjukkan bahwa PDA stenting itu mempunyai manfaat yang lebih uh, dibandingkan dengan classical bition yang dikerjakan oleh uh, tim bedah ya jadi dengan terobosan kami transceter approach is another solution that could be done in peripheral center with less invasive methods ya di sini ada dua paper dari Gadarian dan Kwan mengakibatkan menyebabkan bahwa transcatheter intervention ini di sini adalah yang dibahas adalah RVOT stenting ini lebih baik ya. Nah ini RVOT stenting dibandingkan dengan classical beautician juga lebih baik favorable dilakukan RVOT stenting. Ini adalah pengalaman kami di Rumah Sakit Jantung Harapan kita kita lakukan PDA stenting start bulan Desember 2013 sampai hari ini dengan uh, 67 kasus dengan keberhasilan 89 persen dengan komplikasi yang masih cukup tinggi tapi ini sudah rendah dibandingkan yang dan kita growth spurt nya dalam dua tahun terakhir ini kita melakukan uh, terobosan terobosan untuk melakukan PDS stentingnya dengan RVOT stenting kita mulai dari Desember 2019. Sampai hari ini sudah dikerjakan 17 pasien dengan sukses rate-nya 94 persen. Komplikasinya 11 persen berupa intraprosedural di slot stand dan uh, kematian. ya. Nah, kita tinggalkan sejenak uh, hypercyanotic spell, kita masuk ke dalam gagal jantung. Gagal jantung pada anak itu merupakan suatu sindroma klinik dan sindrom patofisiologis yang menjadi uh, uh, apa yang diakibatkan oleh disfungsi ventrikel baik volume atau pressure overload atau uh, sendiri-sendiri atau keduanya ya nah apa sih bedanya adults versus anak dengan gagal jantung pada pasien jantung dewasa kemungkinan 70% disebabkan oleh iskemia dan biasanya sudah ada well established guideline. Dokter Sidi masih sudah mengajarkan bagaimana tata laksana gagal jantung, ACS, penyakit katup pada dewasa itu sudah ada paper-papernya banyak sekali ya. Tapi pada anak itu merupakan konsekuensi dari penyakit jantung bawaan dan cardiomyopatis. Biasanya tata laksananya konsensus, tapi itu juga jarang, sehingga kita itu butuh specific knowledge and skills. Ya, Apa sih penyebab dari gagal jantung pada anak? Kalau bayi, biasanya fatal cardiomyopathy, extra cardiac conditions, misalnya sepsis, hypoglycemia. Kalau first week of birth, kemudian berhubungan dengan duct dependent systemic circulation, misalnya, Uh, aorta atau penyempitan pada aorta, aortic stenosis severe, kemudian HLHS, ini disebutkan adalah systemic duct dependent. Kalau tadi pulmonary duct dependent, bahwa kelainan dari jantung kanan itu mengakibatkan aliran darah ke paru kurang. Tapi kalau systemic duct dependent ini, uh, diakibatkan karena... Uh, gangguan aliran pada alur keluar ventrikel kiri. Kalau tadi alur keluar ventrikel kanan. Nah, alur keluar ventrikel kiri ini mengakibatkan darah ke sistemik berkurang sehingga atau tersumbat, maka butuh PDA untuk penyelamatnya. Nah, gagal jantung pada first months of life biasanya baru left right share, kayak VSD, PDA, IT window. Nah, kalau udah gede, bisa dikata, disebabkan oleh myocarditis, kardiomyopatis atau penyakit jantung bawaan yang lainnya. Apa sih awal mulanya ini? Awal mulanya cardiac injury itu index event. Dia menyebabkan penurunan cardiomyocytes contractility. Penurunan kontraktilitas ini akan menurunkan cardiac output yang meningkatkan ah, sorry yang menurunkan baru reseptor stimulation dan menurunkan renal perfusion. Sehingga tubuh itu mempunyai kompensasi melalui dua cara, yaitu aktivasi dari systemic nervous system dan aktivasi yang kedua adalah renin, angiotensin, aldosterone system. Sympathetic nervous system ini meningkatkan heart rate, meningkatkan myocardial contractility tadinya ya dan ada vasokonstriksi sehingga karya output meningkat. Nah, sistem renin angiotensin aldosteron menyebabkan vasokonstriksi dan retensi cairan. Awalnya sih bagus untuk mempertahankan kadar tapi karena ada feedback negatif dan apoptosis dan lain-lainnya, maka hal ini akan menjadi adverse effect. Jadi catat apa dasar dari gagal jantung adalah aktivasi sistemik aktivasi dari simpatetik nervous system satu yang kedua adalah renin angiotensin aldosteron system activation nah ini merupakan uh, skema dasar atau skema sederhana dari gagal jantung di mana primary cause merupakan uh, structural failure volume and pressure overload surgical injury genetic determinants, menyebabkan ventricular wall stress yang meningkat, terus kemudian remodeling, remodeling ini akan menyebabkan failure, maladaptive remodeling, karena outputnya dia turun. Nah, ini ada aktivasi neurohumoral dan immunological activation sehingga mengakibatkan gagal jantung. Nah, Teman-teman sekalian, gagal jantung ini secara dasar bisa kita bagi kanan versus kiri. Kemudian high output, low output. Kemudian regurgitan atau obstruktif dan banyak lagi. Nah, kita mulai dari left sided versus right sided failure. Kalau left sided failure adalah kemampuan ventrikel kiri sudah tidak bisa memompa enough blood around the body sehingga uh, darah itu terkumpul pada pulmonary vein dan ini mengakibatkan adanya sesak terutama saat berbaring. Apa yang sebutnya itu namanya apa? Ortopno. Kemudian batuk-batuk kalau berbaring atau batuk-batuk pada aktivitas, capek ya ada ototnya turun lemas ya. Nah sedangkan right-sided heart failure, right ventricle it's too weak, ya right ventricle adalah terlalu uh, lemah untuk memompa tubuh, eh uh, memompa darah ke paru sehingga darah itu uh, banyak terkumpul pada vena-vena. Peningkatan pressure dalam vena itu mengakibatkan adanya cairan yang keluar dari vena ke surrounding tissues mengakibatkan bengkak. Ya. Bengkak pada kaki, kemudian pada genital, abdomen, itu merupakan right-sided heart failure. Nah, common sign and symptoms of heart failure in children adalah growth failure, persistent tachypneumatoma, hepatomegaly, respiratory distress. Pada uh, toddlers lain lagi mulai lihat dia anak saya nggak uh, main dok nggak main apa bu yang lainnya main gundu dia kok cuma main hp oh jangan jangan dia kagak jantung ya school age ya Fatih exercise intolerance makannya kurang bernafsu kalau makan dikit dikit begah kalau oh, kamu periksa ya pari membesar uh, kamu pernah nonton film kartun Mr. Bean nggak, Dek? Hmm? Pernah nggak? Ada yang pernah nonton film kartun Mr. Bean nggak? Nggak pernah nonton TV ya? Masih <laughs> Belajar mulu nih kayaknya ya nih mahasiswanya Dr. Sidi ini ya. Jadi kalau di film Mr. Bean itu ada karakter yang namanya Mrs. Wicked. Tau gak tahu nggak Mrs. Wicket? Nggak tahu. Nggak tahu. dari dari 80 penonton ini yang nonton film kartun Mr. Bean nggak ada ya? <Gelar> ya, itu ada Mrs. Wicket itu uh, ibu kosnya Mr. Bean. Ya. Mr. Bean kalau in, in, the kos di lantai tiga ya kan? Di loteng ya. Ya, ibu kosnya itu tidurnya di mana, Dek? Nggak tahu. <Gelar> tidurnya di kursi. Ya. Karena tahu ya, Sutradara taruh itu dia gagal jantung ya. Coba kamu kalau film di Indonesia ya, asistol di DC ya. Sudah diajarin belum sama dokter Sidi, kalau asistol nggak boleh di DC. ya. Kateter urin masuk ke hidung ya, dibilang selang infus padahal kateter urin. Ya. Payah ya orang Indonesia ini ya. Makanya kamu jadi dokter harus belajar yang baik ya. Ya balik lagi, pada adolescence dia ya chest pain, deep snow. Dia nyeri perut, ya, sering muntah, hepatomegal, dan artum. Nah, jadi klasifikasi gagal jantung kalau pakai dewasa kita pakai kriteria apa ya? Ayo. Pakai kriteria apa deh? Siapa yang bisa jawab? Kriterianya namanya New York Heart Association, ya, ya, kelas satu, dua, tiga, empat. Nah, pada eh, anak, ya, pada anak ini eh, kriterianya namanya Modified Ross. Apa bedanya Modified Ross dengan eh, New York Heart Association? Ternyata eh, pada eh, Modified Ross ini dia memasukkan kriteria growth failure. Jadi, kalau ada bayi dan anak, kamu bilang, berat badannya berapa? Saya, anak saya, tiga tahun, berat badannya cuma 8 kilo, dok. Berat badannya kurang apa enggak, dek? Kurang banget ya. Itu adalah gagal jantung minimal kelas 3. Ya. Jadi apa bedanya New York Heart Association? dengan modified cross criteria adalah pada modified cross criteria ada ada apa namanya ada ada yang namanya uh, komponen dari group failure ya. nah tanda-tanda dari gagal jantung pada anak adalah uh, adanya bunyi tambahan bunyi jantung tiga atau bunyi jantung empat laterally displaced apical impulse ada gravitasi, ada kadang-kadang dal percussion karena dia adanya effusion eh uh, apa pleural effusion, ada peningkatan JVP, ada hepatomegali, ada yasites ya. Nah, bagaimana melakukan diagnosis gagal jantung pada anak? Semua harus dimulai dari history taking. Irrespective kamu kerja di manapun. Irrespective uh, apa uh, pemeriksaan penunjang bisa dikerjakan di mana dokter CD bisa uh, apa standby dan uh, bisa melakukan echo kapanpun tetap Anda sebagai dokter harus mulai dari basic. Basic adalah dari history taking. Mulai dari pernah apa ditanya uh, symptoms of heart failure, risk factors, history of pregnancy, labor History of congenital heart disease pada keluarga, kemudian physical examination. ya Tadi sudah saya jelaskan, kemudian uh, pemeriksaan penunjang sederhana. Apa pemeriksaan penunjang sederhana adalah ronsen. Ronsen itu orangnya oh, ronsen merupakan dasar utama pemeriksaan penunjang utama ya pada anak dengan. Suspektif. Terus biochemical and routine laboratory testing. EKG. Kalau ada echo, biomarker. Dan further imaging. Nah, therapeutic approach. Bagaimana cara melakukan tata laksana pada pasien dengan gagal jantung. Satu adalah eliminasi penyebab. Kalau ada PDA-nya belum nutup ya enaknya PDA ditutup ya. Corrective treatment should be performed in congenital heart disease. Jadi nggak ada kata-kata nggak ada kata-kata ah udah ditunggu aja, ditunggu aja terus. Ya. Kemudian yang kedua, treat the yang berikutnya adalah treat the precipitating factors. Apa itu precipitating factors? Yaitu infeksi, anemia, electrolyte imbalance, arrhythmia. Ya. Kalau ada itu ya diatasi. Control symptoms and disease progression dan dilakukan maximum medical treatment. Jadi kalau ngobatin nggak boleh setengah-setengah, harus paripurna. Pertama adalah posisi ya. Jadi kalau eh, anak dengan gagal jantung sebaiknya didudukan semi Fowler atau diser semi upright position to relieve respiratory distress. Berikan oksigen 40 sampai 50% dengan humidity. Kemudian harus diberikan adequate kaloris dan cairan. Nah, pasien-pasien bayi-bayi atau anak dengan gagal jantung itu memiliki Kebutuhan kalori yang lebih dibandingkan dengan anak-anak normal. Bagaimana memberikan cairan dengan uh, makanan satu pada uh, bayi dengan uh, bayi? Kebutuhan kalorinya sekitar 150 kilokalori per kilo per hari. Anak dan dewasa sekitar 25 sampai 30 kilokalori per kilo per hari nah problemnya pasien dengan gagal jantung itu akan mengakibatkan uh, menderita uh, sesak, takipno, increase work of breathing, diminished uh, uh, kehilangan kekuatan untuk menghisap susu, sehingga dia nggak mampu untuk menyusu, ya sehingga bagaimana caranya adalah dilakukan small and frequent feeding. Dengan small and frequent feeding akan terjadi better toleransi. If oral if oral feeding are not well tolerated, intermittent and continuous nasogastric tube feeding is indicated. Jadi kamu kalau nggak usah putus asa. Bayinya nggak bisa kasih makan pakai NGT, ya. Kemudian, bentar ya maaf ya. Nah. Kalau dia nggak bisa uh, pakai NGT, kita fortifikasi. Fortifikasi itu dipekatkan. Tapi hati-hati, kalau dengan pemekatan maka dia akan mengakibatkan efek samping berupa diarrhea. Berikutnya salt restriction. Nah, kamu ingat kan? Ternyata salt restriction itu mandatory ya pada pasien-pasien dengan gagal jantung tapi pada bayi tidak diperlukan salt restriction. Cata. Fluid restriction juga tidak diberikan se restriksi waktu uh, waktu apa? Uh, dibandingkan dengan dewasa. Ya. Jadi fluid restriction ini pada bayi hanya diberikan kalau dia memang ada eksesif udema yang tidak respons terhadap diuretik. Nah, untuk obat-obatannya hampir sama dengan dewasa ya. Jadi tadi karena dasar dari kelainan eh, pada eh, eh, gagal jantung itu adalah aktivasi dari renin angiotensin aldosterone system dan simpatetik nervous system, maka obat yang harus diberikan adalah yang satu adalah ACE inhibitors. AC yang paling banyak dan tersedia di seluruh negeri Indonesia ini namanya Captopril. Kalau newborn startnya 0,1 sampai 0,4 mg per kilo, bisa dinaikkan sampai 2 mg per kilo. Kalau anaknya sudah besar, kita bisa berikan yang once daily, seperti Ramipril. Kemudian beta blockers. Beta blockers diberikan pada stable heart failure. Apa definisi stable? Dia tidak memerlukan inotrop. Jadi kalau tanpa inotrop kita bisa berikan beta blockers mulai dari carvedilol atau bisoprolol fumarates. Nah, teman-teman sekalian, diuretics. Diuretics ini contohnya adalah furosemide. Diuretics hanya diberikan kalau kalau ada bendungan atau ada fluid accumulation. Kalau pada gagal jantung tanpa bendungan tidak diberikan diuretik ya. Jadi diuretik itu adalah terapi simptomatik. Jadi seperti panadol kalau dikasih lagi sakit kepala minum panadol. Enggak sakit kepala ya udah usah ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau memberikan diuretik harus diberikan sebelum makan. Kalau dikasih intravena diberikan lambat ya. Kemudian uh, di diluts dengan Sel. jangan dikasih dextrose. ya. Jadi uh, kalau uh, mau diberi, memberikan maka uh, resepnya ditulis antekunam pagi. Kenapa? Kalau antekunam sore dia nggak bisa tidur dengan kencing-kencing mulu, ya. Ya, oke. Digoxin. digoxin hanya diberikan kalau ada atrial fibrilasi dulu digoxin diberikan sebagai obat pilihan gagal jantung. Tapi dengan kemajuan sekarang, digoxin tergeser. Kenapa? Karena digoxin itu terapeutik Windownya pendek atau kecil. Ya, nah simpatomimetic amines diberikan hanya diberikan dengan indikasi yang kuat. Ya, kenapa? Karena dia bisa memacu aritmia. Jadi untuk gagal jantung ini kita bisa simplifikasi, ya. Jadi kalau gagal jantungnya masih ringan, kita bisa berikan obat-obatan berupa beta blockers atau ACE inhibitor saja. Salah satu atau salah duanya itu. Kalau dia dengan uh, bendungan ada fluid uh, accumulation, kita berikan diuretics. Kalau gagal jantung ada atrial fibrilasi, kita tambahkan dioksin. Kalau nggak mempan itu kita pasang namanya ICD atau CRT, kemudian kita nggak mempan lagi kita persiapkan untuk transplantasi. Heart transplant di Indonesia sedang akan dimulai mungkin di tahun 2022. Oke, okay. nah ini untuk gagal jantung pada left to right side, pada ASD dan VSD dan PDA ini ada waktu kapan? Intinya. Kapan ditutup kalau kita sudah berikan obat-obatan optimal tapi tidak ada progresnya? Kita harus lakukan intervensi, baik intervensi bedah maupun intervensi non bedah. Nah, teman-teman sekalian, kalau left heart versus right heart, kalau right heart biasanya hubungannya nanti selain bengkak dia berhubungan dengan cyanosis. Kalau left heart kita biasanya berhubungan dengan... Gagal jantung kiri yang menyebabkan sesak nafas. Nah, ini merupakan suatu uh, ilustrasi pada uh, pasien dengan single ventricle fisiologi dengan masalah gagal jantung. Ternyata ada kondui uh, antara vena cava superior ke right atrium mengakibatkan adanya escape besar yang mengakibatkan gagal jantung. Nah, teman-teman sekalian, sebelum Anda merujuk ke eh, dokter jantung. Ternyata ada PR sebelum kamu rujuk ke dokter jantung. Apa PR kamu? Catat sekarang di besar-besar di catatan kamu. Pasien dengan penyakit jantung. Ya. Terutama sekali bila ditemukan mermer, maka kamu harus pastikan giginya nggak boleh bolong. Sehingga sebelum kamu rujuk ke dokter jantung, kamu harus refer ke dokter gigi. Congenital heart disease can interfere the tooth enamel form uh, formation yang mengakibatkan deteriorasi dari gigi dan karies dentis. Nah, mereka dengan penyakit jantung bawaan ini mempunyai uh, risiko yang cukup tinggi untuk dental invasive treatment dan mengakibatkan infektif endokarditis. Jadi pr buat kita semua kalau pasien dengan penyakit jantung bawaan giginya harus bagus ya. Nah sebelum saya menutup kuliah ini saya ingin bercerita uh, apa pekerjaan saya di harapan kita yaitu saya banyak bekerja di cath lab ya biar kamu agak tertarik dengan penyakit jantung bawaan ini. Nah ini pasien satu bulan 4 kilo dia dirujuk dengan murmur ya kemudian kita lihat ternyata ada penyempitan pada alur keluar ventrikel kanan ya seperti yang saya tunjukkan ini oleh karena itu kita lakukan release dari sumbatan ini dengan lakukan balon, pasiennya langsung membaik. Nah, ini adalah pasien 13 hari, 2800 gram, datang ke rumah sakit jantung harapan kita dengan desaturasi berat, saturasinya cuma 26 persen, dimasukkan ke ICU, dilakukan intubasi, tetap 20 persen. Diagnosisnya adalah transposition of the great arteries, VSD, dan PS. Masih ingat kuliah saya tadi TGA VSDPS, apa fisiologinya? Fisiologinya adalah RVOT obstruction dengan shock. Kita lihat di sini PS-nya ini sangat severe. Pada angiografi kita lihat ini uh, mampet, kemudian uh, kita lakukan baloning dan LVOT stenting. Alhamdulillah setelah dipasang stent saturasi bisa naik sampai 90% dan pasiennya bisa uh, keluar uh, apa dengan baik. Nah, berikutnya adalah bayan bayi 9 hari ya, 3100 gram dengan pemula atresia dengan VSD ya, saturasinya uh, 70% dengan pemberian prostaglandin ya, kalau dimasukkan prostaglandin nggak bisa dipulangin karena dia harus dipertahankan terus PDA-nya. Kamu lihat di sini PDA-nya ini ada yang menyempit, kemudian kita lakukan uh, PDA stenting, hasilnya baik, saturasi bisa 90%. Ini adalah pengalaman pertama kami PDS stenting di Rumah Sakit Jantung Harapan kita pasien satu bulan dengan pulmonar atresia dengan intak septum. Kemudian pertama kita lakukan PDS stenting dilanjutkan dengan pulmonary valvulotomy dan terakhir kita lakukan PFO closure sehingga penyakit jantung bawaan kompleks ini bisa ditata laksana dengan uh, perkutan semua ya. Pasiennya sekarang baik uh, sudah juara terus sekarang udah kelas uh, 4 SD ya alhamdulillah. Berikutnya, ini adalah RVOT stenting ya. Pada tetralogy of kita lihat di sini deviasi septum infundibulum ke anterior mengakibatkan PS severe ya. Kita lihat di sini aliran parunya kurang ya. Kemudian kita lakukan pemasangan stent. Setelah dilakukan pemasangan stent, hasilnya baik, saturasi dari 60% naik ke 90%. Ini juga RVOT stenting. Ya, kita lihat di sini kita dilatasi RVOT-nya sehingga keadaan menjadi baik dan saturasi bisa naik. Ini adalah publikasi di luar ya mengatakan ada pilihan RVOT standing pada tricuspid atresia. Nah ini kita kerjakan juga pertama di Indonesia kita lakukan RVOT standing pada tricuspid atresia dengan VSD restricted saturasinya bisa naik dari 60% ke 80%. Nah, teman-teman sekalian ini kemajuan baru di rumah sakit jantung harapan kita yaitu kita melakukan intervensi non bedah pada uh, pasien lead presenter TOF dewasa ya. Jadi ini contohnya pasien uh, 19 tahun 34 kilo datang dengan severe cyanotic ya. Pas, uh, saturasi perifernya 40, Pasien ini squatting terus, jongkok terus ya, nggak 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 bisa lurus kakinya. Kalau lurus dia spell. <coughs> kita lihat di angiografi ini, PS-nya kayak seunjuk rambut ya. Kemudian <coughs> kita lakukan baloning dan akhirnya kita lakukan apa? Uh, RVOT stenting dan hasilnya baik, saturasi sembilan Pasien bisa jalan, bisa lari sekarang ya. Nah ini pasien dengan tetralogy of <coughs> sorry maaf pasien dengan varian tetralukiovalo kita lakukan PDA stenting nah, saturasi bisa naik dari 59 ke 80 persen nah berikutnya adalah septal defect Inilah publikasi kami tentang penutupan ASD pada bayi kurang dari 10 kilo ya ini contoh ini pasien 15 bulan berat badan lahirnya 3 bulan eh 3 kilo. Kemudian 15 bulan masih cuma 8 kilo ya. Dia failure to thrive sesak terus. Oleh karena itu didapatkan ASD, kemudian kita tutup uh, perkutaneus ASD uh, closure dengan device. Hasilnya baik saturasinya uh, naik kemudian berat badannya juga naik gagal jantung hilang. Nah, teman-teman sekalian semua tindakan ternyata nggak cukup dengan transcutaneous uh, apa percutaneous approach ya nah ini contohnya pasien dengan VSD besar dan malignant septum pasien datang dengan gagal jantung uh, despite of the uh, <coughs> despite of the uh, medical treatment uh, pasiennya tidak ada perbaikan yaitu itu terus kemudian kita lakukan surgical VSD closure <coughs> setelah dilakukan surgical VSD closure pasiennya membaik berat badannya naik ya bahasa membaik jadi kita bisa atasi gagal jantungnya ini juga pasien 6 bulan berat badan cuma 3 kilo ya dengan PDA besar kita lakukan pemberian obat-obatan eh PDA-nya tetap aja besar dan berat badan nggak naik tetap gagal jantung kelas 4 modified Ross kriteria kita lakukan perkutanya uh, PDA closure hasilnya baik berat badannya naik sekarang uh, setelah dua bulan naik uh, satu setengah kilo. Nah ini pasien 13 tahun datang dengan asites berat ya right heart failure. Dia setelah diperiksa didapatkan mitral stenosis severe ya kita berikan obat-obatan ya kita keringkan dengan pemburu, uh, marian furosemide kemudian kita berikan beta blockers ya sebelah kiri ini waktu datang ya menggembung begini nah ini setelah begini kita lakukan namanya balon mitral valvuloplasti ya kita lakukan balon mitral valvuloplasti akhirnya pasiennya bisa pulang ke rumah ya bisa bagus ya alhamdulillah ini tadi uh, Pasien fontan single ventricular repair datang ke harapan kita ini bengkak-bengkak ya kita lakukan pemberian furosemide, ternyata ada fistula jauh banget ini fistula besar ini fistulanya ditutup anaknya sudah seger lagi tidak so take home message dari kuliah saya hari ini adalah kalau kamu uh, mendapatkan pasien dengan uh, anak dengan keadaan gak enak maka pikirkan critical congenital heart disease sebagai differential diagnosis. Early recognition, emergency stabilization and transport merupakan uh, hal penting pada bayi dan anak dengan lesi-lesi seperti ini. High quality CPR merupakan foundation dari resusitasi. Tapi safety Anda tetap menjadi prioritas. Jangan lupa pakai APD pertama karena sudah banyak health worker, termasuk saya di sini, yang sudah terinfeksi COVID-19, saya kira ini terima kasih. Uh, introduction dari saya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Uh, baik, dok, terima kasih banyak, dok, atas kuliahnya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan, dok. Nanti akan ditampilkan operator mulai bantu saya untuk menampilkan pertanyaan. belum belum kelihatan ba saya Oh baik dok Oke okay. ya izin Dok saya bacakan untuk yang ini Assalamualaikum dok, terima kasih materinya Izin bertanya terkait kasus dependent pulmonary circulation pada PDA dok, yang fisiologis harusnya tertutup harus dipertahankan terbuka. Bagaimana saya mempertahankannya agar tetap terbuka? Karena jika tidak yang saya pahami adalah PDA akan tertutup secara fisiologis saat bayi menangis keras. Terima kasih banyak dok. Oke, okay. nah jadi uh, PDA itu menutup betul saat bayi menangis. Kenapa bayi menangis? Apa dia Karena dengan bayi menangis dia banyak oksigen. Nah, pada duct dependent circulation biasanya kadar oksigen ini rendah sehingga PDA tidak nutup. <tuh> Apa yang menyebabkan PDA menutup? Yang bikin PDA menutup dokternya. Kadang-kadang dokternya memberikan oksigen sehingga dia mempropos PDA menutup. Oleh karena itu pada bayi bayi biru, catat lagi. Kalau Anda menemukan bayi biru di UGD, dilakukan hiperoksia test selama 5 sampai 10 menit. Catat, hiperoksia test selama 5 sampai 10 menit. Kalau saturasinya naik sampai di atas 94 persen, masalahnya masalah paru, oksigen dilanjutkan. Tapi kalau dari 50 naik sampai 60 saja, nggak ada nggak naik lagi selama 10 menit, oksigen dimatikan karena curiga dark dependent physiology. Paham? Nah, bagaimana cara mempertahankan PDA agar terbuka? Tadi dengan memberikan prostaglandin atau dengan mekanik. Mekaniknya apa tadi? PDA stenting. Oke? Okay? Yuk. Uh, sangat jelas so, atas jelasannya. Uh, boleh pertanyaan selanjutnya? Uh, izin dok, uh, tadi dari atas nama Deiva ya dok, sekarang dari atas nama Britania, assalamualaikum dokter, terima kasih penjelasannya. Izin bertanya terkait penjelasan dokter jika ada aritmia maliknya, ah, aritmia shockable, perlu di defibrilator. Namun jika di puskesmas kedalaman khususnya yang belum punya alat tersebut, bagaimana ya dok? Ya kalau nggak ada defibrilator ya kamu eh, kalau ares ya CPR. Ya, jadi kalau eh, defibrilator nggak ada gantinya gantinya adalah CPR ya. Oke. Okay? Sama kayak omanya. Saya nggak punya EKG, Dok. Kita bisa ACLS nggak? bisa ACLS, ya. Okay. Oke. Dok. terima kasih. Tanya selanjutnya dari Cynthia, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum, Dok. Terima kasih materinya. Izin bertanya, Dok. Untuk semua fase pada anak, apa kuota yang jual pada sama dengan dewasa? Lalu apabila ingin memberikan bantuan kepada anak, Dealer UGD tanpa ambu bag. bagaimana cara pembelian jelasnya dok? Jelasnya, Oke dok? terima kasih. Jadi kalau defibrilator pada anak tadi saya sudah jelaskan dua jul per kilo bisa dinaikkan dua jul 2 jul joule, sampai maksimum 10 jul per kilo atau dosis dewasa ya. Nah berikan nafasnya pakai ambu bag ya ambu bagnya ambil ambu bag khusus buat bayi atau buat anak. Kalau nggak ada bagaimana? Nggak apa-apa, nggak usah dikasih jalan nafas. Kita lakukan CPR itu sudah sangat membantu, ya? Uh, baik dok, terima kasih penjelasannya. Uh, dok izin. Uh, mungkin dari saya dok. Jadi uh, tadi setelah kita lihat bersama, kira-kira apa ya dok hal-hal penting yang perlu kita edukasikan untuk ibu ya dok untuk mengamati anak? karena tadi saya lihat juga ternyata dalam perjalanannya ada bentuk gagal jantung yang late konsep ya dok, yang pada bentuk anak remaja. Gitu. Apakah mungkin yang perlu kita berikan edukasi buat ibu, terutama ketika lahir atau ketika tumbuh kembang ya dok sebagai dokter umum? Ya, jadi kalau uh, biasanya yang tidak berhubungan itu adalah, eh, sorry, yang t, uh, yang baru bergejala pada usia. Dekade kedua atau tiga itu adalah ASD. Jadi, kalau Anda, kalau pada bayi atau anak, gimana ketahuannya? ASD itu nggak ada gejala, tapi bunyi jantungnya berbeda. Bunyi jantungnya apa? Bunyi jantungnya adalah adanya white fake split. Jadi, teman-teman dokter kalau ada pasien diperiksa ya jangan wah oh, sehat sehat nggak ada keluhan bunyi jantungnya diperiksa ada bunyi wide fixed split nggak tanpa keluhan wide fixed split kamu langsung EKG EKG-nya dia aksis ke kanan dan RBBB wow itu berarti jangan jangan ASD rujuk ke dokter CD dilakukan ekokardiografi ya oke okay? supaya nggak terlambat kalau udah nomor dua uh, ASD itu banyak ketemuan pada wanita hamil jadi ketika hamil dia baru sesak. Nah, itu banyak banget yang terdiagnosis ASD pada saat hamil. Baik, dok. Dan ini dok, mungkin nanti ketika rekan-rekan mahasiswa menjadi dokter setelah mendapat pasien yang telah dilakukan tindakan operasi, kira-kira apa harus kita monitor ya dok? Apa evaluasi setelah uh, diberikan alat itu atau mungkin tindakan sebagai dokter umum dok? Ya, jadi kalau misalnya sudah dipasang alat atau dioperasi, maka dia harus kontrol ke dokter jantung minimal setahun sekali. Ya, untuk teman-teman dokter umum kita lihat aja follow up dia masalahnya apa, apakah tambah sesek atau ada keluhan lain. Kalau ada keluhan, anda periksa, anda kelainan cepat-cepat dirujuk. Sebelum rujuk apa, jangan lupa tadi apa konsul gigi ya. Oke. Okay. Uh, baik dok, terima kasih banyak. Izin dok untuk memberikan kesimpulan ya dok. Pada pagi, pada pagi hari ini, pada pagi hari ini kita membahas mengenai tiga topik besar dok. Yang pertama kita terima membahas tentang aritmia mulai dari penyebab, mekanisme hingga tata laksananya. Di mana kita telah mempelajari juga algoritma khususnya untuk pediatri. Kemudian kita juga membahas terkait hypercyanotic spell, mulai dari gejala, etiologi, hingga terapi emergensinya juga. Dan terakhir kita membahas terkait heart failure, di mana kita juga membahas terkait dari definisi, klasifikasi, bahkan hingga diagnosis dan terapi. Dan seperti pesan tadi dokter Radio tadi, jangan lupa kita untuk mengkonsulkan ke dokter gigi karena khawatir ada infeksi seperti infektif endokarditis pada pasien-pasien dengan uh, pelayanan jantung ya lain satu mungkin dari dokter Radisio mau ada tekomisi terakhir dok pesan ya, ya, jadi intinya ini mungkin kuliah pertama ya tentang penyakit jantung bawaan ya dek ya. Ya ya jadi ini pengenalan jadi supaya ada semangatnya kira-kira menarik nggak nih penyakit jantung bawaan nih nggak cuma kalau dibaca-baca nggak ngerti-ngerti ya apa terlalu osvaldo <tik> ya jadi ini adalah an introduction ya kuliah ini sebagai introduksi untuk kamu belajar ya nanti diskusi dengan staff terkait di modul kardiologi ini moga-moga bisa menjadi trigger kamu ya nah terus jangan lupa tadi pr-nya apa kalau ada murmur pastikan giginya bagus ya supaya nggak terjadi efek lain yaitu yang tidak diinginkan namanya infektif endokarditis ya saya kira itu uh, dokter Adimas uh, ini dok mungkin boleh foto bersama dulu dok kami dokumentasikan oke okay, monggo silakan ya, silakan untuk teman-teman mahasiswa untuk menyalakan kameranya baik di sini ada empat halaman ya Ya, baik. Izin dari halaman pertama, saya foto ya. Satu, dua, tiga. Ini halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Dan halaman terakhir. Satu, dua, Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Izin, Dok. Tadi ya, ya. dokter Sidi sudah pamit. Ya, Bisa ya, selamat. ya. Salam ya buat ya, dokter Ya, Terima kasih banyak semuanya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Iya, okay. ya. Sampai jumpa. Ayo, sama-sama. Waalaikumsalam, Dok. Terima kasih dok. banyak. Dokter. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, saya tutup ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter.